Assalamualaikum. Hari ni opah pula yang nak bercakap ya. Opah nak tunjuk pasal pam ayo ni yang opah beli sebelum PKP setahun yang lepas. Tapi tak digunakan langsung. Sebab elok je opah beli benda ni, PKP pun dikuatkuasakan. Sampai sekarang dah setahun lebih langsung tak guna. Sekarang inilah opah nak try masih boleh pakai ke tidak benda ni. Okey, jom kita tengok. Opah beli yang ini sebab opah tengok dia macam tahan lasak sikit. Dekat Shopee tu macam-macam jenis ada pam ayo ni. Tapi yang inilah opah berkenan ni, ni murah je pun. Kayaknya mahal, RM100 lebih, RM105 je. Ni ha fungsi dia pun. Opah tunjukkan fungsinya. Ini tempat on off dia. Yang ini tempat masuk keluar ayo tu, masuk ayo. Yang ini tempat keluar ayo tu. Masa beli ni, inilah yang benda ni yang sampai ha ni. Ini bukan. Inilah benda ni yang sampai ni. Tapi opah tak berkenan dengan ini sebab yang ini dia langsung tak ada. Kalau kita dah pasang nanti tak ada stop ayo langsung. Ayo tak boleh nak berhenti langsung. Jadi opah sebab benda ni boleh tukar-tukar. Opah tukarkan dengan ini ha. Opah tukar kan. Ganti kan. Yang ini pula penapis ayo. Kalau dalam ayo tu dia ada habuk-habuk ke, tidaklah masuk ke dalam saluran pipe ni. Ni sebab ini untuk yang pipe sedut ayo punya. Tapi pendek berbenar. Bila pendek, kalau kita nak guna pun payah nak nak campak. Macam kita nak campak, nak dilemporkan wayar ni dalam sungai ni. Mana pula dia bolehnya. Walaupun bukan sungai, orang kata kalau kita bawa tong ayo yang kita letak dalam kita punya camper ni pun tak boleh sebab pendek berbenar. Jadi atuk dah beli dah yang ni ha, pipe ni dekat hardware. Ganti dia. Lepas tu yang ni opah angkat lah, tukarkan kat sini lah ha. Tukarkan ke sini ha. Dah masuk dah. Yang ini pipe ni, pipe yang lama yang ori punya ni dengan yang opah beli ni, baru atuk beli ni, sama je size dia, lubang dia. Mainlah kita tengok ya. Macam mana nak pasang dia. Ni cucuklah ha kat sini ha. Untuk sedut ayornya. Yang ini tadi tu. Ni ha tempat yang keluar ayo. Lagi satu. Kalau kamu tengok ni ada skeru ni, kamu janganlah ketawa pula ya. Yang skeru pula spanner. Betul ke spanner pun entahlah. Upah pun kata tahu benda alang ni apa bendanya. Spanner ke tak spanner. Sebab benda ni pipe ni ringan berbenar. Kalau kita lempar dalam sungai tu tak mahunya tenggelam nanti. Jadi nak berat kan yang ada di depan mata spanner ni. Jadi spanner lah dia diikat dia atuk. Nak bagi berat. Janganlah kamu ketawa ya. Okey, kita gantung dia dulu. Kita nak cuba ayo ni fungsi dia doknya ya. Dah gantung dah. Mana ha? Telepon aja ha. Mari kita test. Ni ha, kita okey, sebelum tu kita tekanlah dulu ni ha. Ni kalau dah ada tanda biru ni, ini udah pasang lah tu. Udah on lah tu. Mainlah kita tengok kan. Kita bersenang ada ni. Kalau kita pergi mana-mana pun tempat dia sunyi ha, kalau tak ada kemudahan pipe, kita boleh dapat ayo juga ha, mudahkan kita ha. Betul, tapi ini opah memang
sarankanlah semua siapa-siapa yang camper van ke, camper car ke, kaki camping ni beli, bukannya berat benar pun, bukannya besar, kecil je, simpannya pun tenang. Memang sedap dia, sejuk. Ni kalau nak buat mandi pun boleh ni. Nak buat mandi boleh, nak buat masak-masak boleh. Ha, memang senang lah kita, orang kata benda ni. Kalau ada benda ni. Sedap, sejuk. Air sungai pagi-pagi, sejuk. Sejuk. Memang nyaman. Atuk dah dah, dia dah tengok dah benda Allah ni. Ha, dah. Dia dah dapat air rumah, air sungai. Ha. Dah lupa diri dia dah. Ini mandi-mandi kedua ni, mandi pagi lain. Ini mandi pagi, mandi kelam. Okay. Memang sedap. 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 Assalamualaikum kawan-kawan semua, teman-teman, sahabat-sahabat kita. Ini Atuk nak suruh opah pula tunjukkan sebab apa Atuk pun tak berapa ambil tahu benda ni. Ni alat ni. Sakit hati betul. Bak telefon ayah lah. Dia mati sendiri ke? Alah.